Masker nggih, Mbah. Pangestunipun nggih. Mangke dicoblos nggih 9 Desember. 9 Desember, Mbah. Nggih. Sehat-sehat nggih, Mbah. Nggih. Saiki jenengan 90 gitu. Oh. Jenengan iki pun sumrep. Oh, nggih. Nggih pangestunipun nggih, Mbah. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Ditambal, Mbah, maskernya, Mbah. Pun resmi, pun perizinan lengkap. Nggih. Batik eco print. Engkang niki jumput, terus engkang napa menika sing yang mulai kerajinan ini dari teman-teman juga membuat mulai apa? Latihan. Batiknya. Batik napa niki? Yang ini eco print, yang ini jumput. Sing apa bedanya, Bu? Eco print yang dari pohon daun-daunan. Yang langsung dari daun-daunan eco print. Daun jati. Jadi, yang ini sintetis. Menggunakan pewarna sintetis. Oh, ini. Yang ini pewarna natural. Nah, yang ini juga tapi tetap yang namanya jumput marmer. Kalau segini ini jenengan jual berapa, Bu? Cuma 120, Mas. 120? Iya, 120. Jadi kalau ada wisuda apa, saya membuat yang begini. Oh, nggih. Selempangan, nggih. Sebenarnya memang bodir sama jahit saja, tapi saya kembangkan untuk apa keterampilan yang lain. Nggih. Masuk membuat apa tas craft begini ini. Dari kabupaten semua ini. Ada pembinaan dari kabupaten. Yang ini juga pembinaan semua. Masuk ini pembuatan ini pembinaan dari kabupaten yang gratis itu. Termasuk pembuatan bunga ini kan dari anu kan, walaupun ini masih beli ini anu kan yang bahannya dari jati yang lebih-lebih. Ini kalau kain gini jenengan jual berapa, Bu? Ini sami 120. 120 ya. Dan ini saya ambil semua ya. Yang kainnya ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monggo. Produk yang diproduksi itu. Yang ini yang sudah masuk ke Brunei ini. Kuni sama rengginan. Ini masuk ke Brunei juga. Cuma kendalanya memang yang apa? Luas besarnya itu. Oh, nggih. Kan harus biaya cukai juga. Nggih. Ini saya ambil 5. Ini 55. Khusus crispy, jamur crispy 55, terus sama tadi ada batiknya 8. Batiknya 8. Sun nggih, Bu. Nura Gundi Maknyus. Ya ini saya ambil. Ini apa bedanya, Bu? Ini kreceknya. Oh, ini mentah yang ini aja deh yang sudah matang. Saya ambil berapa? Ini ada berapa? 15. Ya, sambil semua wis. Sama sambilnya. Pak, minta fotonya, Pak. Monggo. Jadi, sebetulnya di Sumber Gundi ini bulan Februari saya sudah sempat ke sini, cuman memang belum seramai ini dan setelah itu kan ada pandemi mungkin agak tidak begitu bergeliat kegiatan di Sumber Gundi. Terus tadi saya ke sini kok sudah mulai ada aktivitas di Sumber Gundi ya, maka saya sampaikan harus tetap menjaga protokol COVID. Mas melihat potensi Sumber Gundi ke depan seperti apa? Potensinya cukup baik, cuman selalu saya tekankan di setiap tempat-tempat wisata yang ada di desa-desa itu harus memperhatikan akses jalannya, karena rata-rata mayoritas yang ada di Kabupaten Kediri ini terlalu fokus mengembangkan atraksinya, dalam hal ini adalah sumbernya, tapi tidak melihat akses jalannya seperti apa, menerangan jalannya seperti apa, drainasenya juga seperti apa, lalu apakah sudah ada pembinaan dari Pemkab atau belum terkait warga yang terlibat di dalam tempat-tempat wisata tersebut. Sebenarnya kalau dari masyarakat sudah siap, cuman memang perlu ada pembinaan atau penyuluhan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini, supaya lebih diarahkan lagi masyarakat tersebut, apakah masyarakat ini yang ditinggal di tempat wisata itu apakah membuka tempat makan, ataukah menjadi tour guide, ataukah membangun atraksi baru, atau yang sebagainya. Ini perlu ada perhatian khusus karena tidak mungkin masyarakat itu tidak diarahkan, karena kalau tidak diarahkan nanti tidak terkoordinir dengan